Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara di lapangan Bukit Cinto Kenang yang bertindak menjadi inspektur upacara yaitu PJ Bupati Muaro Jambi Pahyuni Daliansyah. Kamis pagi 17 Agustus 2023, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Dalam agenda tahunan ini, PJ Bupati Muaro Jambi Pahyuni bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda, Kepala OPD, pejabat, veteran, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. PJ Bupati Muaro Jambi Pahyuni Daliansyah mengatakan kegiatan ini berlangsung dengan sukses dan dirinya berpesan kepada semua pihak terutama masyarakat Muaro Jambi untuk selalu ingat kepada sejarah dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam peperangan melawan penjajah. Saya sebagai pejabat bupati ASN berharap kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi untuk terus berkarya menghargai para pejuang yang telah mendahului. PJ Bupati Muaro Jambi Pahyuni usai upacara juga memberikan bantuan kepada pejuang veteran, pemberian akte nikah non agama muslim dan memasangkan lencana penghargaan dari Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada Sekda, Kepala Puskesmas Muaro Kumpeh dan Dispora. Dirinya berharap masyarakat terutama generasi muda untuk terus belajar dan berkarya agar jangan sampai ketertinggalan. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.